Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini, hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, kembali saya memberikan informasi SMA 2 Tebo angkatan ke-39 kelas 12 tahun 2024 gelar acara pengantar dan kenang-kenangan untuk pembuatan video dari angkatan ke-39 kelas 12. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, setelah banyak kegiatan yang dimulai sejak pagi menjelang siang hari tadi, maka di puncak acara ini sendiri itu untuk anak-anak SMA yang langsung dikomandoi oleh bapak dan ibu guru itu akan mengadakan siraman terhadap mereka semuanya yang nantinya tentu akan menjadi tontonan yang menarik dan kenang-kenangan yang tak terlupakan hingga dewasa dan tua nanti. Informasi yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan ini sendiri didukung oleh Pos Damkar Kecamatan Rimbo Bujang yang langsung dipimpin oleh Danpos Bapak Sumadi beserta beberapa orang personil. Kemudian untuk Bapak Ibu Guru ada Pak Agus dan yang lainnya, serta OSIS SMA 2 Kabupaten Tebo, juga seluruh siswa dan siswi angkatan ke-39 kelas 12 tahun 2024. Perlu diketahui bahwa dalam hitungan hari untuk anak-anaknya sendiri sudah mulai dengan ujian praktek. Kemudian nanti di bulan puasa akan dilakukan ujian semester dan tentunya di habis lebaran akan menempuh ujian akhir sekolah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Admin tentu mengucapkan selamat dan sukses untuk SMA 2 Tebo, terutama angkatan ke-39 kelas 12 tahun 2024 yang hari ini bisa menggelar acara sespektakuler ini. Itu saja, selamat sore, sukses satu negeri, salam. Posisi kaget.